Di hari upacara kemerdekaan Indonesia ke-79, Polres Samarinda tingkatkan pengamanan di wilayah hukum Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Para polisi ini akan berkeliling memantau kegiatan masyarakat. Apabila terjadi sesuatu hal yang mengganggu ketertiban umum, masyarakat bisa segera menghubungi polisi melalui hotline 110. Kami dari Polresta Samarinda tetap melaksanakan kegiatan pengamanan, yang mana pada hari ini kita melaksanakan kegiatan preventif dengan melaksanakan patroli yang diawaki oleh rekan-rekan dari BIT sama Kapolresta Samarinda, yang tentunya menjaga seluruh kegiatan masyarakat dalam rangkaian Hari Kemerdekaan yang ada di Kota Samarinda. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar di dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan ini tetap memperhatikan kondusivitas. Warga dihimbau selama kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan tetap menjaga kondusivitas. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.